Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan. Ini kenapa saya nggak hadir di kamera? Karena saya nggak pakai baju kawan-kawan. Karena geger saya, punggung saya sakit. Ini lagi mau cuci piring, cuci gelas karena seharian ngurus baby. Jadinya belum sempat cuci piring, cuci gelas. Nggak mau ditinggal, sakit gigi. Sakit gigi. Karena kemarin tuh makan yang manis-manis juga. Jalarannya itu ya karena anak kecil giginya kan kerowok. Ya seperti ini kan karena punggung saya sakit, jadi saya nggak bisa jualan juga. Dan tadi malam saya bilang nggak tidur juga, jadi nggak bisa jualan seperti ini akhirnya sisanya. Ini bocas perlu disotirin nih. Nah, seperti kemarin yang saya bilang kan nih segini itu 1.500 kan. Jadi harga bocas itu mungkin ya murah banget ya. Ini aja sudah setengah kilo, agak lebih loh ini, setengah kiloan lah ini. Dua ini. Berarti kalau 4 sekilo 6.000 saya jualnya berarti. Oh tadi 3.000 namanya kok. Berarti 6.000 saya jualnya kan. Kalau kiloan. Mungkin tapi ini setengah kilo agak lebih kok ya. Ini setengah kilo kayak muncul loh, Dek. Puji sih. Itu banget sih. Coba dikankan ini kemarin sisa kemarin juga masih. Saya itu juga penasaran loh kan. Bentar. Nih, tadi tuh saya niatnya mau nimbang, terus mau belanja yang masih bok-bokan itu. Ah, benar banget setengah kilo. Jadi dua ini kalau saya belanja jualnya itu berarti 6.000 sekilo, mahal banget ya. Ini harga cabai murah sekarang kan kan segini 2.000. Tapi kalau di sini itu termasuk udah mahal banget 2.000 itu segini kan kan. Ini jadi karena nggak punya kulkas, wortel cuman di ler seperti ini biar garing. Itu ada brokoli juga, tapi brokolinya ada bintik-bintik hitam. Ini ada ulatnya apa enggak ya, seperti itu. Mungkin ada yang tahu kalau bungakul itu kalau ada bintik-bintiknya seperti ini ada ulatnya atau enggak. Kasih infonya juga kan ya yang tahu. Kalau nggak ada ulatnya nanti saya mau goreng, saya mau buat kentaki nanti. Ini segini sawi, ini apa ya namanya? Kalau di sini itu namanya sawi daging, kalau di sana nggak tahu apa ya. Cuma kayak sawi tapi yang di sini daging, ini ininya. Yang tahu kasih tahu juga karena di sini namanya hanya sawi daging gitu aja kan, kan? Ini saya jualnya segini 1.000. Terus ini ada koro. Ini saya jualnya 2.500. Itu aja udah nggak laku ini. Ini koron di nggak tau gitu nih dek. Koron ini nggak tau gitu nih dek nggak. Bisa? Tuh kan kan. Lihat istri saya cuci piring dulu, lalu nanti lihat dagangan lagi kan kan. Tuh. Tapi yang nggak begitu banyak sih. Cuma gelas yang banyak karena saya makannya pun nggak terlalu banyak karena sehari saya kemarin tuh makan cuma satu kali. Cuma tiduran aja kan karena punggung saya sakit. Jadi nanti kalau saya perlihatkan mungkin banyak yang jijik. Seperti tindakan yang banyak itu gelasnya aja karena setiap hari itu ngopi, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tidak ada hari tanpa kopi. Dapat berkat kan kawan? Ini minta berkat deh. Oh ini hari 40 hari adik saya ponakan Dadang. Cuma saya tadi nggak dikasih tahu. Bukannya tadi kemarin, kalau tadi kemarin dikasih tahu mungkin masih diusahakan untuk kesana lah. Cuma ya nggak tahu juga deh ya. Nggak dikasih tahu. Apa itu eh? Ini nasinya. Tuh nasinya ini kan. Lauknya. Ya, teman-teman toh? Enggak tahu. Biasanya itu dua kan. Tapi kok ini tiga? Wah, ini tahu sama. Wah, ada ayamnya ayam. Juga. Tuh, ada dagingnya ayam juga kan. Lalu ini, oh ini sambal goreng. Oh, berarti itu yang satunya mie. Masa? Wes, bedaan saya itu selalu. Wah, ternyata betul, ini ada mie juga. Nah. Bro, di sini ada tiga macam.
di sini dari Gaprang ini kawan-kawan, dari 40 hari adik saya. Udah waktu apa itu? Glis dia ya maksudnya. Wes 40 hari. Ya, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah kawan-kawan. Minta doanya juga. Ditambah amal ibadahnya, diterima juga amal ibadahnya. Terus apa nih? Tempatkan di tempat yang selayaknya. Amin. Minggu ngelap deh, minggu ngelap. Ngan saya geger deh. Ngan saya hilang sih. Ngan, betul. Itu kan bentar kan. Ada. Sakit. Ini agak lemas karena semalaman. Semalaman saya enggak tidur, tidurnya cuma 8. Dan pagi ini tadi juga enggak tidur. Mau tidur enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur siang. Jadinya ini agak loyo. Ini tadi selesai mandi sih saya. Biar mengurangi rasa loyo kan kan. Ya ini ceritanya vlog kegiatan di rumah aja kan kan ya. Dan gak bisa keluar rumah juga, itu masih ditata-tata biar rapi. Kemarin tuh nyayur apa ya? Alhamdulillah kan kan tuh sayurnya, ya, wih nih, sayurnya nikmat banget nih kayaknya. Lah yang itu juga, wih mantep. Kalau yang ini apa ini? Oh naik, ini apa sayurnya di ini? Ternyata di sini. Ini nganu sayur godong daun linjo ini kan kan? Sudah habis tapi tinggal segini. Ini tadi sebenarnya beli daun brambang mau buat masak, cuma tongkolnya nggak ada. Nih, tongkolnya tadi dari sini udah habis. Entar kan Mbak Terme? Entar. Bisa? Karena hari-hari ini ya lumayan murah lah yang kecil-kecil, kalau yang besar-besar agak mahal. Ya, seperti inilah kan resikonya bakul sayur yang kulkasnya nggak dikirim-kirim ke rumah. Nggak tahu tuh kenapa kok. Tokonya karena tokonya pesan tanggal saya suruh kirim tanggal 32 kan kawan, jadi nggak tahu juga kok lama juga ya. Nggak tahu kapan tuh sampainya. Ya udah tahu apa nih? Tahu dewek ini nih. Ini kan kawan yang sayurnya. Ini cabai hijau. Kon tinggi. Oh, sampai di tiga itu Yan? Ya kan di lomba, ini kalau ini apa itu namanya? Sawi masih sisa, kangkung katanya mau dioseng, nggak tahu juga karena ngurusin Feby seharian sakit seharian. Ini ada karak tiwul kan kan? Nih karak tiwul ini. Ih mantep. Cuma masih belum bisa masak juga. Kembali aja ke rumah dulu kan kan ya. Ya itu kan kan. Lihat kemarin cuma hitam deh. Ini apa? Wih gak kelihatan. Yang diobrok juga ada sisanya loh kan kan. Gak semua itu diangkut. Nah itu. Ini jagungnya segini itu 3.000 saya jualnya. Wih, orang-orang pada marah-marah semua. Katanya segini. Ya kemahalan toh, kayaknya sing bungkeng-bungkeng barang ini. Orang-orang sama marah-marah semua. Katanya bawa jagung jelek-jelek terus mahal lagi. Karena yang besar-besar satu biji aja, kalau nggak dijual 3,5 atau 4.000 nggak ada untungnya. Oh, siji. Kuwe mek paling karo iki gedhi kok gedian kono didik ngono men, ya mek segini kan kan. Mungkin ya tanggung lah ukuran tanggung. Ini pokok saya jualnya 1.500, di rumah itu sebenarnya ada, cuma di rumah itu kan kalau dijual nggak bisa banyak, jadi belanja di pasar. Tahu masih. Ini timun segini 1.500, cuma masih 2. Kalau jajan-jajan ini mohon maaf, mungkin bakul apa itu namanya boba ini masih ada 3. Ini bakul jus juga masih ada 4. Ini ada lagi puding masih ada 3 ya, tinggal itu aja. Sama tape. 1 2 3. Tapenya 3, masih sisa 3. Nah, itulah kawan-kawan. Kalau kerupuk alhamdulillah baru hari ini saya kawan-kawan. Hari ini enggak jualan, kemarin. Habis tinggal lupa kerusuk. Mangen sambal pecel lah.
Njung anu guys sambal pecel Pak Krusok. Enak iki kok Pak Krusok. Kawan-kawan Fabila sakit gigi, tiduran aja seharian. Saya enggak bolehin keluar main karena kalau malam widuh kalau sakit tuh ngerengek terus seharian semalaman tuh enggak buat orang tidur. Udah punggung ayahnya sakit, Fabila sakit gigi, ibunya juga sakit gigi juga. Wih. Malam Jumat yang tragis tadi malam. Ini suruh buatin bandulan juga tadi. Di video yang tadi juga udah ada sebenarnya. Nah, teman-teman, udah di sambelnya cuman dikit aja. Tadi teman ngambil ini tadi kan. Ini ngambil dari obrok. Mau dibuat opak sambel. Ya itu opaknya, kerupuknya deh kok opaknya. Itu kerupuknya. Zaman dulu tuh enak ya, kalau sekolah zaman dulu itu ada kerupuk sambel. Opak sambel yang ngarani. Tapi opaknya enggak ngene iki. Opak krusuk mbiyen enak isian. Opak krusuk to? Opak krusuk. Iya, opak krusuk dipincuki karo godhong gedang. Kalau di kota apa namanya kawan-kawan ya? Kalau di sini namanya dipincuk sama godhong gedang. Daun pisang. Terus dikasih sambal atasnya itu, waduh. Itu mantep banget, itu mengenang masa-masa kecil dulu waktu SD. Ada juga tuh yang bulat tuh, bunder. Apa kayak? Oh, itu namanya roti. Roti. Opak gambir, cuma atasnya tuh dikasih coklat itu, terus ditumpuk setelah itu. Tapi kalau zaman sekarang tuh enggak ada. Enggak ada jajanan seperti itu. Kayak gitu. Sebenarnya malah enak tuh dulu. Iya, malah enak kayak zaman biyen ngono kuwi no, malah tepat. Karena sekarang kan udah enggak sekolah. Sekolahnya di rumah. Jadi, Bro? Wis ajur? Kurang ora iki sambel? Kurang ta? Yo, tambah no pisan ae lek ngono. Oh iya kawan-kawan, udah dulu kan ya, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar kawan-kawan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena saya mau makan tuh dulu kawan-kawan sambil mengenang masa-masa kecil dulu. Udah dulu kawan-kawan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, dok. Yeah.